Halo dan selamat datang di PicoPax Medical 2. Okay, I'm back. Okay, ini udah stable ya. Ini kemarin nggak bisa kan? Soalnya gara-gara saya pencet ini dulu baru masukin blank patternnya. Sedangkan caranya adalah masukin ini dulu baru dipencet ininya. Oke, kita udah bikin ini punya. Shuffle udah punya. Kalau nggak salah ini belum punya, atau kita bikin ini dulu. Nggak apa-apa, bikin ininya dulu. Ini bisa kan? Psyched. I don't know what that is. Kita ambil dulu. Terus masukkan ke sini. Kita punya wooden tool rod sama udah itu aja. Kita mau bikin axe atau shovel dulu. Oh, karena kita mau bikin shovel, kita butuh shovelnya ini sama pickaxe. Oke, kita bikin shovelnya dulu. Jadi ini taruh sini. Pakai kayu. Oh, nggak bisa pakai kayu. Nggak bisa juga. Pakai flint kah? Nggak bisa kalau yang ini. Oh, bisa. Yeay. Shovel head. Dapat satu. Shovelnya udah. Kita punya flint axe head. Tapi kita butuh wooden tool rod-nya lagi. Jadi kita butuh ini kayak tool rod pattern, pakai ini, terus pakai jungle wood planks, dan kita dapat wooden tool rod. Kita ambil lagi. Jadi kita punya tiga, punya stick. Kita simpen, ambil lagi. Oke, kita udah punya 3 flint shovel, terus kita mau bikin kapak. Kalau kapak itu kayaknya butuh, tunggu sebentar, saya cek lagi. Bukan di sini, ding, yang volume 2. Ini pickaxe, kita butuh tool binding, tool rod sama pickaxe head. Kalau ini hatchet. Oh, kita nggak butuh. Hatchet itu buat chopping kan, buat kayak axe gitu kan. Oh, ini mat. Oh, beda juga ya. Mattock. I don't know what that is. Kita butuh white guard kalau bikin pedang. Oh, jadi pedangnya ada macam-macam. Jadi ada dagger, rapier, longsword, sama broadsword. Kalau bikin. Oh, ada hammer juga ya. Aduh, ternyata bikin psych perlu banyak macam-macamnya. Kita tadi bikin apa jadi lupa saya. Bikin hatchet ya, bikin hatchet dulu. Shovelnya udah ada barangnya, maksudnya crafting partsnya. Terus kita bikin atau cari crafting partsnya hatchet. Kemudian ini apa sih suara justificersnya? Ntar saya kurangin dulu music and sound. Mungkin ini ya. Saya kurangin dulu biar nggak hau. Tadi oke, kita butuh headset head sama tool rod. Sedangkan kita punya flint axe head. Bedanya sama headset head apa ya? Kalau gini kan jadi dua, terus kita mau bikin apa tadi? Satu lagi pickaxe. Kita butuh satu tool binding. Oke, kita bikin tool binding pattern. Taruh sini. Pakai apa? Pakai. Nggak bisa. Tool binding pakai apa ya? Nggak bisa juga. Nope. Tool binding ini belum bisa nih. Pakai apa tool binding? Saya kurang tahu. Terus bikin ininya gimana? Ini sama ini. Nggak bisa, ini gini. Nope. Belum bisa. Oke, kita bikin ini. Loh, nggak bisa. Bikinnya harus di tempat tertentu kah? Sini.
Man. Aduh. Tunggu sebentar. Crafting parts-nya ini. Headset head. Ini kan udah punya. Shuffle head sama tool rod. Terus ngecraft-nya di mana, coy? Flint shuffle. I don't know, man. I don't know. Masukkan ini ke sini. Bukan juga. Bukan juga. Oke, kayaknya kita butuh baca yang ini. Ada. Oh, ini namanya part crafter. Kayaknya kita butuh yang ini nih. Part crafternya belum ada. Iya. Ini part builder. Bedanya sama part crafter apa? Tunggu. Oh. Tool station. Berarti harusnya udah ada dong. Ini gimana cara masangnya? Ini kalau Welcome to class precision tools, simple mill, pickaxe head. I need more than this. I need more than this. Man, gimana cara ngecraftnya? Saya cuma mau bikin ini kak. Okay. Mungkin di sini bukan. Lantas ngecraftnya di mana? Ini sama ini. What the? Nggak bisa. Okay. Tool station. Nah, ini dia. Oh, bikinnya di sini. Okay. Woo, akhirnya bisa. Thank you very much. Okay, jadi kita bikin. Kenapa namanya set? Okay, nggak apa-apa. Terus kita bisa bikin X head. Kita pakai ini. Something X head. Yay, bisa. Terus kita bikin ini. Okay, kita nggak punya partnya ini ya. Karena kita nggak tahu materialnya apa. Nanti kita bisa cari. Kita simpen dulu barang-barang yang tidak dibutuhkan. Kita nggak punya chest ya. Oke, bikin chest dulu. Oke, itu cukup. Kita bisa bikin chest biasa. Buat nyimpen barang-barang nggak penting, nggak perlu. Nggak penting sih. Terus kita taruh. Ya ampun, sempit banget ini. Eh, nggak bisa. Aduh. Pakai ini. Taruh sini. Diulangin lagi. Am I so stupid? Taruh mana yang bisa? Sempit banget, coy. Kita bikin ruangan lagi ke sana. Biar bisa dipakai ini. Chestnya. Terus kasih lock boots, tutup lagi. Kacanya belum ada, jadi sementara gini dulu ya, nggak apa-apa. kita menaruh barang-barang yang nggak akan kepake. Bunga-bunga, leather, potato, pakai kayaknya, flint, buku-buku. Questnya biar dibawa aja. Terus saplings, ini apa, rubber, nggak tahu, stick.
stick bawa aja deh. Ini nggak pakai. Ini apa? Finger weapon 3, lamp. Rotten flash, udah. Oke, udah malam kita tidur dulu. Oke, udah. Makan dulu, biar... Selamat pagi dunia. Kita akan mencari, oh ya, questnya adalah... open. Ini dia. Groot. Gimana cara bikin Groot? Kita bisa pakai ini, modpack karena NAI. Groot. Ini dia. Klik kanan, kita bisa tahu cara bikinnya. Dari clay, gravel, sama sand. Jadi kita mau cari clay dulu yang paling sulit. Kita butuh shovel yang kita kasih nama set. Sedih. Oke, biasanya clay itu kalau nggak salah di air. Aduh, dalam banget ini. Itu bukan ya. Kayaknya clay, ya bener. Wih, cepet banget kalau pakai ini. Terus kita butuh sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Segitu aja. Kambil, udah. Satu lagi apa tadi? Gravel ya. Di sini ada. Ambil aja. Tapi merusak lingkungan dong. Sini. Kayaknya nggak butuh. Terus kita susun, gimana tadi bentuknya? Saya lupa. Clay di atas, sand, oke. Okay. Claynya di atas, mana tadi clay? Claynya di atas. Terus ini gravel, ini sand. Jadi Groot. Terus kita lihat questnya. Oh, bikin 16. Alright. Kita butuh clay yang banyak rupanya. Kita bakal cari clay dulu sambil ambil pasir. Oops, 1, 2. Mana lagi ya? Clay. Halo. Di mana yang banyak clay-nya? Harus nyemplung kah? Mana clay? Sand semua nih. Clay. Kita butuh clay. Coba lihat di peta dulu. Salah. Oh, apa nih? Head. Oh, kita bisa pakai ini. Ya ampun, lucu banget. Done. Hey. Hai. Kayak bawa adiknya ke... Ini clay kah? Apakah ini clay? Stone? Marble? Biasanya clay itu deket air. Air. Jadi di arah sana banyak oase kayaknya nih. Kita bisa ke arah sana. Mana ya? Barat. Ikutin jalannya ini aja. Yang udah dibikin villagernya. Hup. Di balik situ kayaknya ada oase. Mana clay-nya ya? Dangkal enak nih. Tunggu, kita cari dari atas sini dulu. Sand, gravel. Gravelnya kita juga butuh ya kalau nggak salah. Jadi kita ambil aja.